Bukan semua benda rosak perlu dibetulkan. Pasti ada hikmah sebaliknya. Itulah pahit manis kehidupan. Nama aku Kasim Jumaat. Aku merupakan seorang basker sejalanan. Gitar ni pula aku dapat daripada atuk aku. Tahniahlah Kasim. SPM kau great. Nah, atuk hadiahkan kau gitar. By the way, for your information, gitar ni mesin masa tau. Hah? Tapi tak ada siapa yang tahu macam mana nak gunakan fungsi mesin masa gitar ni. Sehinggalah satu hari. Suara abang sedap lah. Ini tak ada elektrik sekali. Aku rasa aku dah tahu macam mana nak guna mesin masa ni. Demi masa. Tak kira berapa kali pun aku kena reject, aku boleh pergi balik ke masa lalu. Bila dah banyak duit, bolehlah aku pindahkan Sandra untuk jadi isteri aku. Yeah! Nikahkan dikau Kasim bin Jumaat dengan. Walaupun kami mendapat tentangan hebat daripada ibu Kassandra, tapi kami bersyukur kerana mendapat restu penuh daripada wali utama Kassandra. Aku keras ya. Ma, kita orang balik dulu, Ma. Kami dah selamat sampai, Ma. Macam mana aku nak ambil hati Nyonya Mansur? Bayi dah nak dekat ni. Sayang, usaha dah nak raya. Nanti besok dekat kampung, saya tolong bagi pressure cooker dengan perencah dabi ni pada Mak, ya? Okey, sayang. Mak. Kau tak apa ni? Lepas Mak buka kotak ni, Mak akan tersenyum gembira. Ha? Mak, kan Mak dah kata Mak teringin nak guna pressure cooker ni. Lepas tu, Mak kata nak masak jodoh raya dengan perencah hadabi ni esok. Mak kata Mak tak sabar nak masak rendang daging, kari ayam, kerutuk, nasi biryani, kurma, sup tulang, soto sama-sama dengan kita orang. Mak juga kata nak makan lemang Pak Abu, kegemaran Mak tu. Lepas tu kita ambil gambar sama-sama. Lepas tu kita girai rumah Mak Ngah sama-sama. Lepas tu apa kau mepek ni? Kasim minta maaf. Kalau Kasim ada buat silap, kalau Kasim tak minta maaf sekarang, bila lagi? Mak dah tak lagi ke? Esok 7:30 pagi. Kasih ingat Kasih berubah semua benda. Kasih nak buat macam-macam. Sesungguhnya manusia kerugian melainkan. Tapi tak apalah Kasih. Setiap benda yang rosak tak semestinya boleh diperbaiki. Itulah lumrah kehidupan. Mungkin ada hikmahnya. Kasim, Mak minta maaf ya. Kalau selama ni Mak banyak menyinggung perasaan Kasim. Kasim,
Mesti mahal kan pressure cooker ni kan? Pandai Kasim beli rumpah dabi ni. Mati. Mendung apa? Tak makan? Pagi-pagi raya ni, jangan sedih sangatlah Kasim, boy. Makan cepat. Aku ni, patah tangan je pun. Tapi kau punya tenung tu, dia nak tembus langit-langit. Macamlah aku ni dah tak ada. Hati kau tetap kerasnya. Betul kata Jun yang maksud. Bukan semua benda perlu diperbetulkan. Ada hikmah di sebalik ni. Itulah pahit manis kehidupan. Saat yang manis tu, kita lestarikan. Berlalulah sudah.